Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, proyek rehabilitasi Sungai Lodagung Lodoyo yang beberapa waktu lalu ditinjau Presiden Joko Widodo akan memberikan manfaat bagi ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Blitar. Bahkan proyek rehab irigasi sepanjang 16,42 km tersebut akan mampu menyuplai kebutuhan air di musim kering sehingga para petani akan terhindar dari gagal panen. Proyek rehabilitasi Sungai Lodagung Lodoyo yang beberapa waktu lalu ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo ternyata akan memberikan manfaat bagi 3.000 lebih petani yang selama ini memiliki lahan pertanian dengan total 6.000 hektar. Bahkan saat musim kering pun irigasi Lodagung akan mampu menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian sehingga para petani terhindar dari gagal panen. Seperti dijelaskan Marhenis, Wakil Bupati Blitar, proyek rehabilitasi Sungai Lodagung tersebut dimulai sejak Februari dan tuntas pada Desember 2018 kemarin. Proyek yang dikerjakan sepanjang 16,42 km dengan biaya 12,4 miliar rupiah itu akan menjadi kebanggaan para petani dan Pemkab Blitar. Irigasi Lodagung Lodoyo sendiri bermuara hingga wilayah Tulungagung. Ada ini setiap waktu baik kemarau maupun musim hujan itu tidak ada bedanya. Mampu menyuplai berapa kecamatan Pak untuk yang khusus kali ini Bogel? Kalau ini nanti kan endingnya kan sampai di Tulungagung. Tapi setiap yang dibangun ini kalau ini muara air sampai Tulungagung. Tapi yang dibangun ini sekitar 16 kilo. Sejak kapan Pak bangun ini Pak? Ini dibangun tahun 1982. Tapi ini kan perbaikan. Diharapkan dengan tuntasnya proyek rehabilitasi Sungai Lodagung ini, masyarakat pertanian tidak akan mengalami kendala saat akan bercocok tanam dan dapat memberikan peningkatan hasil pertanian. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.